guys, adalah daun genjer yang sudah dilayukan. Saya akan testimoni atau mencoba pada kelinci. Daun genjer ini selain untuk manusia banyak disukai, dibikin lalap atau tumis. Nah, kita akan coba kepada kelinci ya. Tuh guys, lihat kelincinya suka genjer. Oke, tuh yang sudah layu. Kita akan coba lagi tes kepada kelinci yang satunya. Sama guys, ini juga doyan suka tuh. Oke, tuh kita akan coba lagi nih. Nih, lihat anakannya pun suka genjer. Berarti aman ya untuk teman-teman ketika membeli genjer atau mempunyai sawah. Boleh diberikan, harap dilayukan terlebih dahulu untuk menghindari mencret. Oke, teman-teman. Sip. Ini adalah pertama kali saya coba kasih genjer. Ternyata emang suka. Nah, mantap ya. Boleh dicoba untuk teman-teman. Gitu. Mantap guys. Tuh, lihat.